Halo, jumpa lagi bersama saya Meligu. Kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi benang yang suka putus pada mesin jahit butterfly JH5832A. Ketika kita lagi enak-enak jahit, tahu-tahu benangnya putus. Kita jahit lagi. Tahu-tahu putus lagi. Ini bikin kesel nih. Coba kita pasang lagi benangnya. Kita jahit lagi. Putus lagi. Masih belum putus asa, kita coba lagi, kita pasang jarumnya. Nah, masuk nih. Nah, kita coba jahit lagi, apakah masih putus? Putus lagi. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kita cek pemutarnya. Nah, kalau masih putus juga, berarti kita akan cek jarumnya. Nah, pastikan jarumnya terpasang dengan benar, dengan posisi yang pas, nggak terlalu panjang. Nah, jarumnya ini juga bisa nggak sesuai dengan kain yang akan kita jahit. Jadi sebaiknya jarumnya kita ganti dengan ukuran yang sesuai. Nah, ini akan kita ganti dengan jarum. Ini ada ukuran 15 dengan size 100. Ini ukuran 15 juga, size-nya 75. Nah, karena kain ini enggak terlalu tebal, maka akan kita ganti dengan size 75 ya. Ini 100, ini 75. Nah ya, size 75 ukuran 15. Dalam satu bungkus ini isinya 10. Nah, ini jarumnya ya. Nah, kita ganti jarumnya. Di sini ada pemutarnya, jadi tinggal kita putar aja. Nah, ini pemutarnya. Nah, kita putar. Nah, kita masukin jarumnya. Kita cari tempat yang pas. Nanti dia akan ngepas di ruang yang telah disediakan. Kalau sudah pas, kita kencangkan. Setelah kencang, nah, jarumnya udah bisa dipakai, sudah bisa untuk menjahit. Tes ya, putus atau tidak ya? Memang jarumnya yang sama. Ini jahitannya rapi, nggak ada yang putus. Jadi memang jarumnya yang harus diganti kalau ketemu kasus benangnya suka putus, yang benang atas suka putus, berarti jarum atasnya harus diganti dengan ukuran yang sesuai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.